Baiklah adik-adik, di sini kakak akan menjelaskan tentang materi statistika. Ini bagian yang kedua, jadi untuk data yang kelompok tapi masih sederhana. Diketahui seperti ini, ada nilai yang sudah dipaparkan, nilai 5 sebanyak 8. Ini frekuensi, frekuensi itu banyaknya data. Nilai 5 ada 8 orang atau 8 anak. Nilai 6 ada 12 anak. Nilai 7 ada 15 anak. Nilai 8 ada 10 anak. Nilai 9 ada 3 anak. 10 hanya 2 anak begitu. Misalkan pertanyaannya adalah rata-rata. Rata-ratanya. Ada dua cara untuk mencari rata-rata. Yang paling sering diajarkan itu tinggal dikalikan dulu, atau ini kita jumlahkan dulu, jadi totalnya dari frekuensi itu berapa, kita total 8 ditambah 12 itu 20, 20 tambah 15 35, tambah ini 45, 48 50. Jadi frekuensinya totalnya ada 50 anak, ada 50 anak begini. Kemudian biasanya yang biasa diajarkan itu di sini F dikalikan X. Begini. F kali X ini berarti dikalikan 8 kali 5 itu 40. Kemudian 6 kali 12 itu 72. 7 kali 15, 5 kali 7 itu 35, nyimpen 3, 105. 8 kali 10 itu 80. 9 kali 3 itu 27, 10 kali 2 itu 20, kemudian dijumlahkan. Ini yang biasanya diajarkan seperti ini, dijumlahkan 0 tambah 2, 2 tambah 5, 7 tambah 7 itu 14, di sini 4 nyimpan 1, 4 tambah 1 5, tambah 7 12, 12 tambah 0 12, tambah ini 20, 22, 24, nyimpan 2 ditambah ini berarti 344. Begini. Nah, rata-rata biasanya begini. Yang diajarkan ini dibagi ini. Jadi rata-rata itu lambangnya itu begini, X bar jumlah ini, jumlah F kali X atau sigma FX begini. Dibagi sigma F, sigma itu jumlah, F itu frekuensi, berarti 344 dibagi 50, kita bagi begini 344, 350 itu dikalikan 7 berarti kali 6, 6 kali 50 itu 300, begini 44, 44 bagi 50 enggak bisa, berarti koma, kita tambahin 0. Boleh kita coret begini, 44 bagi 5 itu dapat 8, 8 kali 5 itu 40, dikurangi berarti 4, 40 lagi, berarti 8 lagi, 40, 0. Ini hasilnya adalah 6,88, 6,88. Ini adalah rata-ratanya dengan cara cara pertama yang biasanya diajarkan seperti ini. Kakak punya cara lain selain ini, namanya rataan sementara. Caranya bagaimana? Kita ambil rata-ratanya terserah dari angka 5, 6, 7, 8, 9, 10 itu terserah. Misalkan kita ambil rata-rata sementaranya itu 8. Jadi rumusnya begini. Rata-rata itu rata-rata sementara ditambah sigma F kalikan D, D itu nanti kode, dibagi sigma F begini. Ini rumusnya. Kodenya bagaimana? Nah, kode itu yang lurus kita ambil rata-rata sementara, misalkan tadi 8, lurusnya berarti kita kasih kode 0. Ke atasnya itu min 1, ke atas lagi min 2, ke atas lagi min 3 begitu. Bawahnya itu 1, di bawahnya itu 2. Ini namanya pengkodean. Kemudian kita kalikan F kali D-nya di sini. Ini rumusnya saya pindah, saya hapus. Rumusnya saya tulis di sini, rata-rata itu rata-rata sementara ditambah sigma F kali D dibagi sigma F, begini.
Kemudian kita kalikan F kali D di sini, F kali kodenya ini. Pokoknya kodenya rata-rata sementara, kita ambil rata-rata sementaranya kan 8 di sini, kita ambil 8. Nanti kakak kasih contoh yang lain. Kemudian kita kalikan F kali D, berarti cuma ini 10 kali 0, itu 0, 15 kali min 1, min 15, 12 kali min 2, min 24, 8 kali min 3, min 24, 3 kali 1 itu 3, 2 kali 2, 4. Kemudian kita jumlahkan ini sigma FD nya ini, kita jumlahkan begini 24, 24, 48, 48 ditambah, atau 48 kita kurangi dengan ini 7, karena ini negatif, berarti 48 kurangi 7 itu 41, negatif 41 tambah ini berarti 56, negatif 56 begini. Nah, begini. Ini berarti rata-rata sementaranya itu 8 ditambah yang ini negatif 56 dibagi sigma M-nya tetap 50, kita bagi 56 dibagi 50, kita bagi 56 dibagi 50 dapat 1, berarti 50 kita kurangi ini 6. 6 bagi 60, 6 bagi 50 tidak bisa, berarti kita kasih koma 60. Kita coret aja ini. 6 bagi 5 itu dapat 1. 1 kali 5 itu 5, kita kurangi dapat 1 lagi, 10. 10 bagi 5 itu 2. 2 kali 5 itu 10, 0. Berarti ketemunya 1,12. 1,12. 1,12. Berarti sama dengan 8 dikurangi 1,12. 2 kita kurangkan 8 kurangi 1 1 2 ini berarti 8,00 begini, kita kurangkan 0 kurangi 2 itu tidak bisa, berarti 10 kurangi 2 dapat 8, ini masih 9 kurangi 2 itu 9, 9 kurangi 1 itu 8, ini masih 7, 7 kurangi 1 itu 6, 6,88 sama 6,88, hasilnya sama saja. Ini kalau kita ambil rata-ratanya 8. Bagaimana kalau kita ambil rata-rata yang lain? Boleh, hasilnya pasti sama. Berarti ini kodenya juga beda. Kodenya berubah. Hasilnya pasti sama. Misalkan rata-rata kita ambil rata-rata sementaranya, kita ambil 6. Kita ambil yang 6. Ini rata-rata sementara. Berarti di sini kita tulis 6 tambah, berarti lurusnya 6 itu kita isi 0 kodenya, atasnya min 1, berarti turun ini 1, 2, 3, 4 begini, dikalikan F kali D, 8 kali min 1 itu min 8, 12 kali 0 itu 0, 15 kali 1 itu 15, 10 kali 2 itu 20, 3 kali 3 itu 9, 2 kali 4 itu 8. Begini. Hasilnya berapa? Kita jumlahkan. Berarti 8 sama 8 ini habis, dikurangi ya. Tinggal ini. 15 tambah 20 itu 35. 35 tambah 9 itu 44. Begini. Berarti 6 ditambah 44 ini sigma FD nya dibagi 50 begini. Nah, berarti kita bagi 44 dibagi 50, 44 bagi 50 nggak bisa, temunya 0, berarti kita tambahin 0 begini, coret 8, 8 kali 5 itu 40, kita kurangi 4, 40 lagi, 8 lagi, 8 kali 5 40, ketemunya adalah 6 ditambah 0,88. 6 ditambah 0,88 hasilnya adalah 6,88. Sama lagi. Jadi itu cara yang lain. Selain FX ada namanya FD atau frekuensi dikalikan kode. Ya terserah pakai yang mana, biasanya menggunakan yang ini bisa dengan cara yang ini ya. Silakan gunakan cara yang awal tadi itu, langkahnya seperti itu, cuma angkanya lebih besar gitu aja. Ini angkanya lebih kecil, cuma itu bedanya. Yang ini ya ketambahan rumus ini.
rata-rata sementara, kemudian ada sigma FD dibagi sigma F gitu. Ini untuk mencari rata-rata. Bagaimana kalau mencari mediannya? Nah, mediannya itu adalah data tengah. Mediannya berapa ini? Karena datanya 50, nah, berarti median itu adalah data ke 50 ya, berarti data ke 25 ditambah data ke 26 dibagi 2. Karena 50 kan sini 25, 25 berarti tengah-tengahnya itu 25 sama 26, otomatis karena genap ya. Nah, data ke 25 kita cek. Data ke 25 itu mana? Kita cek di sini. Data 1 2 3 4 5 6 7 8 itu 5. Ini sampai ke 8 itu 5. Kemudian sampai 20 itu masih 6. 21 dia 7. 22 masih 7. Sampai data ke 35 itu 7. Berarti data ke 25 itu 7. Data ke 26 juga 7 dibagi 2. 14 dibagi 2 sama dengan 7, itu medianya. Kalau bingung seperti ini ya silakan diurutkan. 5-nya ada 8 begini berarti. 1 2 3 4 5 6 7 8. Nah, begini maksudnya. 5-nya ada 8. Kemudian 6-nya ada 12. 6-nya ada 12. 1 2 3 4 5 5 6 7 8 9 10 11 12 begitu. 7-nya aja 15. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15. Begini maksudnya kalau diurutkan. Jadi data ke 25 ya kita hitung 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25. Ah, ini data 25, ini data ke 26. Gitu kalau diurutkan. Tapi kalau enggak diurutkan ya seperti itu tadi caranya. Ini untuk median. Yang terakhir untuk modusnya, yang paling sering muncul itu berarti frekuensinya paling besar. Ini 15. Berarti 7 ini juga modusnya. Modusnya adalah 7. Karena yang paling sering muncul dengan frekuensi paling besar yaitu 15. Demikian untuk statistika materi mean atau apa namanya, rata-rata, median, data tengah, dan modus yang paling sering muncul untuk data kelompok. Terima kasih, semoga bermanfaat. Amin.